sekali menjenguk, kaget dengan dasar Pak Alex. Selalu buat kaget, buat dari 86, 86 jadi 68. Butuh 20 kilo lah. Sekarang mulai coba apa ya? Penambah nafsu makan, vitamin juga aja sehat tadi. Dengan sendirinya nafsu makannya banyak. Padahal nggak boleh. Nah, jadi saya jimu. Jadi banyak ya. Gulanya naik lagi sini di rumah. Di rumah sakit nggak mau makan. Padahal menunya enak-enak juga. Serba salah ya. Murid beliau tadi Pak Kup menanyakan untuk kansernya, stadiumnya seperti apa? Ketahuan kanker di mana? Di pankreas, awalnya di pankreas. Iya. Tapi masih kecil. Sekarang itu udah menjalar ke liver. Justru banyak di liver itu dan beberapa hari. Jadi kan udah mutas satu ya namanya. Udah empat ya. Jadi udah susah, nggak bisa dioperasi. Kemo. Bisanya di kemo. Jadi kemo kan ada dua. Yeah. Nah, di Omi itu kemonya itu Tachi namanya. Tachi itu yang lokal. Spesifik organnya. Ya, di lokal. Tapi nggak tahu bingung ya gimana. Kalau di RCM nggak mau dia karena nanti kan akan seluruh badan bisa hitam, bisa bontot, itu nya nggak mau. Dia bilang dari awal nggak mau. Yeah. Kan. Tapi yang lokal juga nggak mau. Kita sekarang nggak bisa tunda-tunda mestinya itu segera. Memang ini ada unsur timing harus. Iya. Dan sewaktu kalau memang mau sabar maka harus ada time frame nya harus supaya. Kan namanya kita ikhtiar ya, ikhtiar itu ada memang kerjakan bisa, tapi berapa lama mudah-mudahan berhasil kalau tidak harus segera. Karena memang kemo juga memang tidak nyaman, dengan kita punya evidence-nya ya, evidence-nya bahwa treatment itu ada sebagian besar pasien berhasil mengendalikan kanker. Memang sebagian yang lain tidak, tapi pada yang berhasil itu pasti ada efek. Tapi dijamin oleh dia, tidak ada muntah-muntah, lalu tidak ada botak. Kalau nggak ada itu diambil aja Pak. Kalau nggak ada, nggak ada masalah. Saran gubernur tentu. Iya. Ini berapa kalau hari ini nggak ada? Lokal ya. Kalau lokal itu memang begitu. Saya itu dengar memang ada dua coba yang apa bisa dilakukan secara lokal untuk kasus-kasus tertentu. Sebenarnya beruntung karena mas jenis yang bisa dikendalikan secara treatment lokal. Nah mumpung sekarang itu fasenya di situ, tembak dulu tuh. Daripada nanti seperti balik saja kumpulin semua orang disuntik semua daripada dari makan gitu balik sekali balik jangan sampai ada yang kena covid ayo suntik dulu semua gitu. Kan ini juga gitu daripada nanti kemana-mana mumpung masih di sini nih tembak dulu salah satu hikmah Leo solo. Itu harusnya nggak lama sih balik nggak 20 menit cuma iya berusaha itu dan kemudian pengelolaan ininya side effect-nya nggak bisa nggak lama apa rasa dapat side effect-nya memang agak muas sedikit tapi saya dikasih obat muas iya itu ya ada persis ya 3 minggu sekali iya pak rasa jalaninnya pak rasa dia bilang harus cepat tapi nggak dapat trigger tapi cuma Bismillah, 20 menit lagi. Terus kita lihat mobil yang hitam kan? Mobil mana yang hitam? Oh, terus kita langsung ke IGD kan?
gulanya ke 700. Iya. Di luar udah berapa hari nggak makan, Pak? Iya. Iya, nggak ada. Jadi dokter bilang, Pak, sebelum ke kamar, kan harus dioperasi. Sebelum ke kamar, ke IGD dulu deh. Kita periksa. Masa ke IGD, udah jantungnya juga ada masalah. Gulanya naik jadi 800. Terus, maksudnya gimana? Kita kok sekarang nggak bisa bawa ke kamar. Dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam, gimana ya? Karena mau ke kamar kan, tidak balik-balik kondisinya. Akhirnya dokter bilang, maaf ya, saya harus bawa ICU. Oh silakan, cepet aja sebentar. Hari udah parah banget, Pak. Udah berapa hari tidak makan, minum sedikit, gula naik. Nanti kalau ada apa-apa, mau otaknya gimana? Tuh, tapi jadi nggak sadar, karena sadar, marah. Kenapa ini banyak serang? Kenapa banyak bekas-bekas? Karena banyak sekali yang datang ke IGD bantuin dia. Itu ada. Selama itu nggak sadar. Sadar. Jadi dimasukin apa ke sini? Pokoknya semua lubang-lubang yang bisa tarik-tarik itu, terus saya melihat fotonya, udah nggak pakai baju lagi, istilahnya. Udah tinggal, ya. Udah matanya terbalik-balik. Karena saya bilang, oh dia udah naik nih, nggak berani ketemu saya ya, kamu. Wah, lama banget saya sendirian. Dia nangis dulu, antri nangis dulu. Terus dia bilang, jangan suka bawa dia. Dia pada nangis-nangis semua. Iya? Terus udah sehat, udah dua hari kayak gini. Kan saya udah tidur di palsu. Kenapa dia udah lupa? Kenapa sih, dia pulang aja, Mara? Masa udah sehat, ya? Sudah sehat. Nah, itu Pak Alif. Akhirnya sama anak saya yang ada penemuan tuh sampai dirayu sama siapa tuh Pak Aksa sama gitu. Sudah datang. Ini gimana ya, Bang? Sudah gini-gini. Tapi saya juga bisa nih. Kenapa belum tahu? Sampai sekarang dia pun masih belum ada di sana. Orang kondisi itu udah hampir kata dokter hampir koma. Itu kejadian kapan? Hari Senin, tanggal 12. Oktober ini? Iya. Baru kemarin? Masya Allah. Akhirnya 2 malam di ICU. Baru 10 hari ya? Ya. Terus, 2 malam di ICU balik-balik ke kamar. Tapi kan nggak bisa dioperasi karena ada pengalaman. Jadi yang kemotasi itu. Yang kemotasi. Itu buat apa? Itu dokter Chang. Dokter Chang, Supasyo. Itu udah dipaksa. Supaya sanggup. Kalau penanganan terlambat waktu hari Senin, saya nggak tahu ini. Balik ke seperti itu. Kalau kejadian itu ya, badan itu juga tidak mungkin bisa recover dalam waktu seminggu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu kenapa? Karena stresnya tinggi. Bukan stres apa mental ya. Stres di tubuh itu tinggi. Itu untuk recovery perlu waktu. Jadi kalau sekarang masih merasakan kayak lemas, masih ada bengkak dengan situasi stres di badannya seperti dalam itu materi. Itu perlu waktu untuk bergabung. Apalagi kan namanya dari sisi usia juga cukup senior lah. Jadi tidak bisa, sulit sekali. Jangankan Pak Les, kita aja Mas. Kalau lagi sakit yang apa sampai kita harus istirahat 2 hari, 3 hari gak bangun, itu bangunnya lagi pasti perlu waktu untuk fit lagi. Yang bisa seminggu lah. Jadi pasti perlu waktu untuk balik. Tapi memang badannya balik itu badan apa? Benar. Ini badannya ada ini kelainan Pak. Bersyukur juga ya. Karena mungkin aras pendarahan dan tak kuat. Kalau dulu nggak banyak olahraga, dulu tidak lentur, tidak biasa dulu. Barangkali lain ceritanya. Ini kalau orang Jawa bilang otot gawat lalu besi. Sakti berarti. Otot gawat lalu besi. Sedikit sakti. Sakti bu ya. Makanya WA saya tuh udah seru mau bilang ini. Dokter lalu bilang ini baru sekali. Saya pun dah mulut. Baik, Ibu, terima kasih banyak sama-sama. Terima kasih Pak Bunda. Terima kasih Pak Bunda. Terima kasih Pak Bunda. Terus. Dorong semangat hidup saya. Kita tunggu Pak Alex sehat. Ke sini dong, Bu Rama. Ya. Ya, Ibu. Ya, sini Bu. Kita tunggu Pak Alex sehat lagi. Amin, amin. Kita amin. Ya, arah ini Pak Alex. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.
dan cepat dengan kemonya ini. Ibu, maksudnya salam buat keluarga semua. Ya, sama-sama. Ya. Kita bilang-bilang John ini. Iya, Bu. Kita juga pengen belum sampai itu. Oh, siap. Mungkin mendadak datang. Iya, seperti 2 tahun yang lalu. 2 tahun dari yang lalu. Mendadak datang. 3 tahun ya. Di 3 tahun jadi alhamdulillah. Pas 3 tahun bilang pas ke sini lagi. Bukan pas sakitnya. Ya, insyaallah nanti kesini lagi sehat lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap.